Rai, kembali lagi dengan kami di Ngablu Santuy. Oke, selamat wayakieu untuk teman-teman yang di Nusantara, khususnya dari Sabang sampai Merauke, dan umumnya dari Kutub Utara sampai Kutub Selatan. Oke, Bol, kita hari ini akan apa? Akan apa? Membuat jamu ya teman-teman di masa pandemi. Secang? Di masa pandemi ini kita akan membuat jamu ya untuk melawan COVID-19. Ini adalah pohon secang dan ini adalah bahan-bahan tradisional. Oke. Ini jahe. Jahe. Ini adalah campuran buat ini ya, bahan pelengkap. Oke, kita langsung aja ke pembuatannya. Oke teman-teman, jadi ini jahenya kita bakar dulu ya, supaya ininya lebih mantap, nanti apa jamunya lebih mantap. Kita langsung aja bakar dulu, Bray. Sini nih, ini jahenya kita bakar. Oke teman-teman, kita langsung aja ya, ini jahenya udah mau tutung. Aduh, ada buih-buihnya, ada air panas, Bray. Aduh, edan panas, lain berhur, lain hurui. Nih, ini jahenya sudah matang, aroma-aromanya sudah mencium, guys. Jahenya membuktikan. Terus oke teman-teman, jadi ini yang sudah jadi ya. Kita bakalan coba khasiatnya supaya daya tahan tubuh kita kuat dan bisa mencegah virus corona. Kita coba dulu, Bray. Oke, lumayan hangat ke tubuh ya. Oke teman-teman, jadi ini yang sudah jadi, kita bakalan minum bareng-bareng teman-teman. Bang, ini dari gunung ya hasilnya ya? Hasilnya ya gunung. Bagi-bagi kita. Mantap. Mangaan ya, Mak? Mangaan, kayu secangnya. Bagaimana? Hah? Kayu secang ya? Oke, kita langsung aja minum. Hai, mantap. Gimana rasanya, Bang? Oh, mantap, kena badan juga. Rasa hangat. Biar tubuh kuat, kebal dari virus corona. Oke. Okay. Lebih hangat daripada cinta. Iya. Mantap. Mantap. Mantap.
lebih hangat dari pelukan mantan. Mantap, mantap. Lagi. Biar kekasih jauh, yang penting kita minum jamu ini mantap. Lagi. Langsung terasa hangat. Di hati. Oke, ini keseruan kami. Tulislah keseruan kamu di komentar, oke?